Persib Bandung, Ezra Walian, terbakar motivasi untuk permalukan Persija Jakarta pada Sabtu, 2 September 2023. Striker naturalisasi Belanda tersebut menjelaskan, kekalahan yang diterima Persib dari Persija musim lalu, memotivasinya untuk membalas kekalahan tersebut, terlebih pada saat kekalahannya itu, Persib tidak mampu mencetak gol sama sekali setelah Persija berhasil menang 2-0 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada 31 Maret 2023, motivasi tentunya ada. Kami harus mengeluarkan semua kemampuan kami di setiap pertandingan, termasuk melawan Persija nanti. Kami harus tampil fit dan brave pada minggu depan. Kami ke sana untuk merebut kemenangan, tegasnya saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu, 27 Agustus 2023. Seperti diketahui, kekalahan Persib atas Persija Jakarta di putaran kedua, bermula ketika Rico Simanjuntak dan Michael Krencik membobol gawang Reki Rahayu. Akibat kekalahannya itu, Persib kehilangan momentum untuk merebut puncak dari PSM Makassar yang menguasai klasemen sementara. Terlepas dari kekalahan tersebut, Ezra percaya pertandingan selanjutnya melawan Persija Jakarta akan berpihak ke Persib pada musim ini. Kepercayaan diri itu dilatar belakangi kondisi Persib saat ini yang sedang dalam tren positif. Setelah menaklukkan PSIS Semarang Rans Nusantara, 26-8, saya sangat senang sekali karena kami berhasil merebut 3 poin dari Rans. Dan di minggu depan kami harus menang lawan Persija Jakarta. 3 poin kemarin membuat saya percaya, kami akan menang pada pertandingan nanti melawan Persija, pungkasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!